Sebanyak itu sana. Yang pertama kan menyangkut masalah aspek pemukulan itu kan aspek pidana. Itu sudah kita serahkan pada ranah hukum. Dan mereka kan sekarang dalam proses hukum, bahkan sudah ditahan antara anaknya dengan bapaknya. Terus, kedua, ya saya hanya meminta kepada masyarakat yang sifatnya baik, itu masyarakat biasa atau alumni, untuk membuat kondisi lebih nyaman, karena kita sudah